Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa salallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin Alhamdulillah kita berjumpa kembali Alhamdulillah dalam renungan doa sahifah sajadiyah yang diajarkan oleh Imam Zainil Abidin agar kita baca di pagi dan di sore atau malam hari. Doa yang memuat puja-puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah kita jelaskan dalam pertemuan pertama. Setelah puja-puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Doa dilanjutkan dengan ikrar. Sebagai seorang hamba ikrar bahwa dia adalah sebagai hamba Tuhan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Seluruh urusannya ada di genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua dari doa ini seperti telah disinggung dalam pertemuan pertama adalah memuat ikrar. Diawali dengan untaian doa yang berbunyi Asbahna wa asbahatil asya'u kulluha bi jumlatihalak sama'uha wa arduha wa ma basasta fi kulli wahidin minhumah ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه وما علا في الهواء وما كنا تحت الثرى اصبحنا في قبضتك يحوينا ملكك وسلطانك وتضمنا مشيتك ونتصرف عن امرك ونتقلب في تدبيرك ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد إن أحسنا ودعنا بحمد وإن أسأنا فارقنا بذم إن بقية bagian yang merupakan ikrar hamba ketika ia memasuki waktu pagi. Setelah puja-puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur alam semesta demi hambanya, yang telah mengatur alam semesta demi manusia, agar mereka bisa menjalankan tugas sebagai hamba, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan tugas sebagai khalifah Allah yang akan memakmurkan bumi dengan nilai-nilai kebaikan. Setelah puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dengan ikrar asbahna wa asbahatil asya'u kulluha lak. Kami masuki waktu pagi dan segala sesuatu seluruhnya kepunyaanmu. Langitnya, buminya, dan apapun yang kau sebarkan di antaranya, yang diam dan yang bergerak, yang menetap dan yang bertolak, yang berjulang di udara dan yang tersembunyi di perut bumi. Sebuah ikrar yang dilantunkan oleh seorang hamba dengan penuh kesadaran. Asbahna kami sebagai manusia hambamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa asbahatil asya'u kulluha dan semua yang ada di alam semesta ini adalah lak milikmu dengan doktrin ini yang diutarakan dalam bentuk ikrar Al-Imam Zainil Abidin ingin menyadarkan kita bahwa kita bukan makhluk yang sendirian di alam ini kita adalah bagian dari ciptaan yang besar yang kesemuanya adalah berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan kesadaran bahwa kita harus bersejalan dengan alam semesta dalam kafilah besar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang penting dalam kesadaran kita. Karenanya doa ini tidak sekedar mengatakan bahwa kami yang memasuki waktu pagi, namun alam semesta ini memasuki waktu pagi bersama kita, bersama-sama memasuki hari baru. Asbahna wa asbahatil asya'u kulluha bijumlatiha lak. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya adalah milikmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama'uha wa arduha baik langit maupun bumi. Wama basasta fi kulli wahidin min huma dan makhluk-makhlukmu yang engkau tebar di antara keduanya. Sakinuhu wa baik makhluk yang menetap maupun yang bergerak. Muqimuhu wa baik yang berdiam maupun yang bertolak. Wama ala fil hawa dan ciptaan-ciptaanmu yang engkau letakkan menjulang di udara. maupun yang engkau letakkan di dalam perut-perut bumi, semua itu memasuki waktu pagi di dalam genggaman kekuasaanmu. Sekali lagi bahwa Al-Imam Zainil Abidin melalui untayan doa ini ingin menanamkan kesadaran kepada kita bahwa kita adalah bagian dari kafilah besar makhluk Allah yang menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. asbahna fi qabudhatik. Kemudian doa itu dilanjutkan asbahna fi mulkuka wasultanuk. Pagi ini kami dalam genggaman kekuasaanmu, meliputi kami kerajaan dan kekuasaanmu, mencakup kami kehendakmu, kami bergerak karena perintahmu. Kami berubah dalam pengaturanmu. Inilah ikrar yang juga diajarkan dan ditanamkan oleh doa ini agar membentuk sebuah kesadaran dalam jiwa kita. Asbahna fi qabdatik. Kami tidak memiliki kekuasaan apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan yang kami miliki, tenaga yang kami miliki adalah sepenuhnya karena engkau berikan kepada kami. Itu adalah anugerahmu, Ya Allah kami memasuki waktu pagi dalam genggaman kekuasaanmu. Apapun yang engkau akan perbuat terhadap kami sebagai hamba-hambamu, pasti tidak akan ada kekuasaan dan kekuatan apapun yang bisa menghalangi kehendakmu. Semuanya tunduk kepada kekuasaanmu. Yahwina mulkuka wa sultanuk. Kekuasaanmu, kerajaanmu juga meliputi kami sehingga kami tidak mungkin bisa melepaskan diri dari genggaman kekuasaan dan kerajaanmu. Kami bukan hamba yang bisa lepas dari genggaman kekuasaanmu, Ya Allah. Yahwina mulkuka wa Apa daya hamba, mungkinkah hamba yang lemah, yang semua wujud dan keberadaannya adalah anugerah dari Tuhan. Mungkinkah hamba yang lemah ini bisa lepas dari kekuasaan Tuhan Sang Maha Pencipta bisa lepas dari kerajaan Allah subhanahu wa taala wa tadumuna masyiatuk kehendakmulah yang berlaku terhadap kami apa yang kami lakukan apa yang terjadi di sekitar kami apa yang terjadi perubahan-perubahan di alam yang juga mempengaruhi kami semua itu terjadi karena kehendak-Mu ya Allah. Wa nataṣarrafu an amrik dan kami pun sebagai hamba-Mu akan berjalan sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan ketentuan-Mu. Wa nataqallabu fi tadbirik. Semua gerakan kami adalah dalam pengaturan-Mu ya Allah. Inilah kesadaran yang ingin ditanamkan. Kita juga menemukan dalam anjuran-anjuran para Imam Suci Ahlul Bait Agar setiap kali kita memasuki hari baru, di pagi hari kita mendoktrin diri kita, mendoktrin pikiran kita, menanamkan dalam jiwa kita kesadaran bahwa kita adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa di sisi kekuasaan dan kemaharajaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesadaran ini akan menumbuhkan kesadaran untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan kesadaran untuk selalu menyesuaikan gerak-gerik dan perilaku kita dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Usulul Kafi misalnya, kita menemukan sebuah bab yang ditulis oleh Syekhil Kulaini dengan judul Bab Al-Qawli. indal isbahi wal imsa. Bab tentang ucapan-ucapan lantunan doa, ikrar yang harus diucapkan oleh hamba di kala ia memasuki waktu pagi maupun memasuki waktu sore. Ada beberapa riwayat yang disebutkan tentang anjuran-anjuran Redaksi apa dalam doa-doa dan munajat kita? Redaksi apa yang dianjurkan untuk kita ucapkan dalam ikrar kita telah dirangkum oleh Syekh Kulaini dalam lebih dari 30 hadis. Saya ingin mengambil beberapa riwayat untuk keberkahan kajian kita ini. Di antaranya adalah hadis dengan nomor urut 3.300 dari total usul kafi. dan hadis dengan nomor 35 dalam bab yang telah saya sebutkan dari Abu Ja'far Al-Baqir alaihi salam beliau bersabda demikian man qala hina yatlu'ul fajru... la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa yumiitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biidhil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir barang siapa yang membaca doa tersebut 10 kali setiap kali memasuki waktu pagi ketika fajar telah datang barang siapa yang membacanya 10 kali kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarga sucinya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi mengucapkan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi juga sepuluh kali wa sabbaha khamsan wa thalathina maratan membaca subhanallah subhanallah sebanyak 35 kali Wa hallala 35 maratan dan membaca la ilaha illallah sebanyak 35 kali wa hamdallah 35 dan membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 35 kali lam yuktab fi zalika asbahi minal ghafilin ia tidak akan dicatat di pagi itu sebagai orang-orang yang lalai. Wa idha qalaha fil masa dan apabila Zikir yang sama itu dia ucapkan di sore hari atau di malam hari lam yuktab fi tilkal lailati minal ghafilin di malam itu pun ia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai doa atau kalimat-kalimat yang diajarkan dan dianjurkan agar kita baca ketika kita memasuki waktu pagi penuh dengan muatan yang menyadarkan kita. Ketika kita dianjurkan untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ucapan yang menegaskan tentang keesaan Allah. Lahul mulku walahul hamd. Hanya milik Allah kerajaan dan hanya miliknya pujian. Yuhyi wa yumid. Dialah zat yang akan menghidupkan dan mematikan dan dialah zat yang mematikan dan menghidupkan wa dan dia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati biadihil khair hanya di tangan dan genggaman kekuasaan Allah lah seluruh kebaikan wa huwa kulli qadir dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Mengulang-ulang bacaan ini di pagi hari akan menanamkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Sempurna, semua kebaikan hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kekuasaan dan kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran di pagi hari telah ditanamkan dalam jiwa hamba dengan untean doa-doa dan zikir-zikir yang penuh penyadaran tersebut tentu akan menjadikan seorang hamba akan hidup dalam penuh kesadaran bahwa dirinya adalah hamba yang harus mengikrarkan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikrarkan bahwa Allah Tuhan yang ia imani adalah Tuhan yang maha penuh keberkahan Tuhan yang akan membawa kebaikan bagi hamba. Sekali lagi, doktrin dari doa yang diajarkan oleh Imam Al-Baqir alaihi salam adalah sekali lagi doa yang menanamkan kesadaran tersebut dan ini sekali lagi adalah bentuk ikrar kita ketika di pagi hari. kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa yumiitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli syaiin qadir Ketika kita membaca zikir ini berarti kita telah mengikrarkan kemahasaan Allah kemaharajaan Allah bahwa Allah lah pemilik kerajaan bahwa Allah lah pemilik kesempurnaan dan hanya milik Allah lah puja-puji yang harus diucapkan oleh hamba kemudian dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 35 kali itu juga memuat doktrin bahwa kita harus menyucikan Allah Subhanahu wa taala Demikian juga ketika kita didoktrin dengan mengulang sebanyak 35 kali la ilaha illallah ingin menanamkan dalam diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekali lagi, ini adalah salah satu dari riwayat yang menjelaskan bahwa ada anjuran agar kita di waktu pagi hari mengucapkan ikrar-ikrar melalui doa-doa, melalui zikir-zikir dan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Abdullah As-Sadiq alaihi salam. Anjuran doa yang juga memuat sebuah ikrar dari hamba kepada Tuhannya. Beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi asbahna wal mulku lahu wa asbahtu abdaka wa ibna abdika wa ibna amatik fi qabdatik alhamdulillahilladzi asbahna wal mulku lahu segala puji bagi Allah yang telah memasukkan kita di waktu pagi kita diberi tambahan umur sehingga kita bisa memasuki waktu pagi wal mulku lahu dan kerajaan serta kekuasaan adalah milik Allah. Wa asbahtu abdaka wabna abdik wabna amatika fi kabudatik. Aku memasuki waktu pagi sebagai hambamu dan putra hambamu berada dalam genggaman kekuasaanmu. Aku tidak mungkin lepas dari genggaman kekuasaanmu, ya Allah. Allahumma farzuqni min fadlika rizqan min ahtasib wa min la ahtasib. Ya Allah aku memohon kepadamu di pagi ini agar engkau anugerahkan kepadaku rizkimu baik dari jalan yang aku sangka-sangka maupun dari jalan yang tidak aku pernah duga. Ini di antara bacaan yang dianjurkan oleh Imam As-Sadiq alaihissalam. Sebagai bentuk ikrar kita, kita memasuki di waktu pagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anugerahnya, memohon penjagaannya. Al-Imam sadiq kemudian melanjutkan, "Wahfazni min haitsu ahtafidh wa min haitsu la ahtafizh. Jagalah aku, ya Allah, baik dari sisi yang telah aku jaga-jaga diriku maupun dari sisi yang aku lalai, tidak mampu menjaganya. Penjagaanmu yang akan melindungiku, ya Allah, ini juga sebagai ikrar yang membuktikan bahwa hamba maha lemah di hadapan segala sesuatu, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua riwayat yang ingin saya bacakan dalam kitab. Al-Kafi Al-Sharif terkait dengan zikir yang dianjurkan agar kita lantunkan di pagi hari. Kembali kepada doa sahifah Sajadia yang memuat untaian doa yang menyadarkan kita asbahna fi qabzatik yahwina mulkuka wa sultanuk wa tadhummuna masyiatuk wa natasarrafu an amrik wa nataqallabu fi tadbirik. Oleh karena itu, Ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami bimbingan agar kami bisa melangkah dalam kehidupan ini, mengisi hari-hari dengan kebaikan dan semua yang akan membawa keriduanmu. Laisalana minal amri illa ma qadait. Tiada bagi kami urusan kecuali yang telah engkau tetapkan. Wala minal khairi illa ma atait dan tiada kebaikan kecuali yang engkau anugerahkan. Ini juga pengakuan bahwa apapun yang kita nikmati dari berbagai kenikmatan dunia ini sepenuhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi pada kami sebagai hamba-hambamu adalah yang terbaik bagi kami. karena engkau adalah zat yang maha rahman, maha rahim, zat yang maha latif, maha lembut kepada hamba-hambanya. Sehingga tidak mungkin engkau menetapkan ketetapan-ketetapan yang akan menyengsarakan kami, yang akan mencelakakan kami. Walaupun boleh jadi sebagai hamba terkadang kita memandang bahwa apa yang sedang menimpa kita adalah keburukan. Sementara Semestinya kita yakin bahwa di balik apa yang kita anggap sebagai keburukan itu tentu ada banyak kebaikan bagi kita. Kemudian dilanjutkan dengan wahada yaumun hadisun jadid. Dan ini adalah pagi yang mengawali hari baru. Wahwa alaina atid. Dan ia akan menjadi saksi yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini. Apabila kami melakukan kebaikan, tentu hari ini akan mengucapkan selamat perpisahan dengan kita dengan penuh pujian. Wa in asana faraqana bidham. Namun apabila kami mengisinya dengan keburukan, Tentu, hari itu akan berpisah dengan kami dengan kecaman. Karena itu, ya Allah, mudahkan bagi kami hamba-hambamu untuk melakukan kebaikan dan mengisi waktu-waktu berharga sepanjang hari ini dengan kebaikan, dengan amal-amal saleh, dengan ibadah, dengan membantu sesama manusia menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Inilah yang kami harap darimu ya Allah Agar engkau memberi taufik kami Agar bisa melakukan semua kebaikan Yang akan menjadi bekal kami Kelak di akhirat ketika menjumpaimu In ahsanna wadda'ana bihamd Itulah yang kami harapkan Hari ini akan menjadi saksi baik bagi kami Hari ini akan menyampaikan pujian tentang kebaikan kami dan tidak akan melaporkan keburukan-keburukan yang kami lakukan. Jauhkan kami dari melakukan hal-hal buruk yang menjadikan hari ini menjadi saksi di mahkamah kemahaadilanmu kelak ya Allah. Bagian dari doa ini. Wahada yaumun hadithun jadid. alaina syahidun atid. Menanamkan kesadaran tentang betapa berharganya waktu. Sebagai seorang mukmin tentu harus memiliki kesadaran tentang nilai berharga dari waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Setiap hari yang datang adalah hari baru. Hari yang telah kita lalui kemarin tidak akan datang esok hari. Apa yang datang di esok hari adalah hari baru. hadza yaumun jadid dan hari ini. Ketika kami memasuki waktu pagi, adalah hari yang baru, sehingga sebagai seorang hamba mukmin harus juga menanamkan kesadaran bahwa hari-hari ini harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait potongan doa ini, ada keterangan indah yang ingin saya bacakan dari almarhum al-allamah Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah di mana beliau menjelaskan kepada kita agar kita memiliki kesadaran akan pentingnya waktu tersebut beliau mengatakan di antaranya demikian wa hadzal ihsasul amiku zamanil insan dan perasaan yang mendalam dalam kesadaran manusia terhadap nilai waktu Huwallazi wa alaihi zamani ladai. Ialah yang akan menentukan baginya kesadaran tentang tanggung jawab. Setelah menyadari nilai penting waktu, tentu akan tertanam kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam mengisi waktu tersebut fala yuhmilhu fi harakatil hadirih nahwal mustaqbal dia tidak akan melalaikannya dari gerakan dan aktivitas sekarang demi masa depan wala yatawaqqafu amamahu liyahussa bis-sa'mi walmalal minhu dan dia tidak akan berhenti dengan perasaan bosan dengan perasaan jemu sambil menanti hari esok yang datang. Sementara hari yang sekarang yang sedang kita hidupi, kita lewati dengan tanpa kegiatan-kegiatan yang bermakna. Intizaran limururihi bisuratin. Seakan kita menanti agar cepat meninggalkan kita hari ini dan kita akan memasuki hari baru awliyarahu iban saqilan atau ia memandang bahwa hari ini adalah beban berat baginya sehingga ia ingin habiskan waktu ini atau ia akan lompati hari ini dengan hal-hal yang tidak ada makna kecuali semata ingin menghabiskan waktu liyudayyi'ahu ala asas tahya marhalatun duna mas'uliyatin marhalatin ukhra Untuk dia sia-siakan sambil menanti tahapan baru dari kehidupan ini tanpa ada perasaan tanggung jawab. Menanti hari esok datang yang juga akan dia hidupi dengan kondisi yang jauh dari kesadaran tentang tanggung jawab. Inilah di antara yang beliau jelaskan tentang bagaimana doa ini ingin menanamkan kesadaran kita tentang nilai waktu. Terkait dengan potongan doa ini sekali lagi saya ingin mengajak pemirsa merenungkan apa yang diriwayatkan oleh Thiqatul Islam Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi pada bab yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada hadis dengan nomor urut 3272 dari total usul kafi dan dengan nomor urut 8 pada bab yang telah saya sebutkan bab al-qauli indal isbahi wal imsa ada sebuah riwayat dari Abu Abdullah As-Sadiq alaihi salam beliau bersabda Mamin yaumin yati ala Adama Tiada satu hari yang datang menemui anak Adam kecuali hari itu berkata kepadanya, Ya bni Adam, wahai anak Adam, ana yaumun jadid, aku adalah hari baru, wa ana alaika syahid. Dan aku akan menjadi saksi atasmu. Fakul fiya khairah, wa'amal fiya khairah. Katakan yang baik dan lakukan yang baik. Ashhadulah kabhiyayumal qiyamah Aku akan menjadi saksi atas ucapan-ucapan yang baik darimu. Aku akan menjadi saksi dari perbuatan-perbuatan baikmu yang engkau lakukan pada hariku ini sekarang. Aku akan menjadi saksi baik bagimu tentang ucapan-ucapan baik yang engkau katakan, tentang perbuatan baik yang engkau lakukan, aku akan menjadi saksi baik di hadapan Allah pada hari kiamat. Fa innaka lan ba'daha abada, engkau tidak akan pernah menyaksikanku setelah hari ini. Kemudian Al Imam As-Sadiq melanjutkan, "Wa kana Aliun alaihi salam dan adalah Ali Amirul Mukminin alaihi salam" Ida amsa yakul apabila masuk di waktu sore beliau berkata marhaban bilailil jadid selamat datang wahai malam baru wal katib selamat datang pencatat yang akan menjadi saksi uktuba ala smillah catatlah semua atas nama Allah Summa Yazkurullah azza wa jal. Kemudian beliau melanjutkan dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imam As-Sadiq dalam hadis ini menegaskan bahawa hari itu akan menjadi saksi bagi kita. Apabila kita melakukan yang baik, dia akan melaporkan kepada Allah dan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hambamu ya Allah yang melakukan amal-amal kebaikan di hariku dan dia telah mengucapkan hal-hal yang baik di hariku dia telah melakukan ibadah di hariku dan dia telah membantu hamba-hambamu juga di hariku hari ini akan menjadi saksi kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang disebutkan dalam doa As-Sahifah As-Sajdiyah. Wa hadza yaumun haditsun jadid wa huwa alaina syahidun atid in ahsanna wa bihamd wa in asana faraqana bidham. Setelah tertanam kesadaran bahwa Hari baru ini akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan dia akan bersaksi yang menguntungkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun wal billah apabila kita melakukan keburukan hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah yang memberatkan kita. Oleh karena itu lanjutan dari doa itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita menjadi teman baik bagi hari ini yang akan membahagiakan para pencatat amal yang Allah tugaskan untuk mencatat sedetail mungkin amal hamba-hamba. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih warzuqna husna Ya Allah, sampaikan salawatmu kepada Muhammad dan keluarga sucinya. Warzukna husna musahabatihi dan mampukan kami untuk menyertai hari ini dengan kebaikan Waasimna min su'i mufaraqatihi dan lindungi kami dari perpisahan yang buruk dengannya birtikabi jariratin dengan melakukan kejahatan awiktirafi saghiratin aw kabiratin atau melakukan dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Wa ajzil lana fihi minal hasanat. Ya Allah, limpahkan kepada kami pada hari ini kebaikan-kebaikan, wa akhlina fihi minas sayiat dan kosongkan kami pada hari ini dari keburukan-keburukan. Wamla lana ma baina tarafaihi hamdan wa syukran wa ajran wa dhukran wa fadlan wa ihsana penuhilah kami di hari ini dengan kebaikan kosongkan kami di hari ini dari kejelekan wamla lana ma baina tarafaihi hamdan wa syukran wa ajran wa dhukran wa fadlan wa ihsana penuhi untuk kami di antara kedua ujungnya pujian dan rasa syukur pahala dan ganjaran Keutamaan dan kebaikan inilah di antara yang kita minta, agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berteman dengan hari ini, dengan pertemanan yang baik, sehingga perpisahan kita pun dengan perpisahan yang baik. Jangan jadikan kami orang yang berteman dengan hari ini, dengan pertemanan yang buruk, dan perpisahan kami dengannya pun perpisahan yang buruk. Bagaimana perpisahan yang baik adalah perpisahan yang jauh dari melakukan kejahatan. Perpisahan dengan hari ini, di mana tidak ada dosa besar maupun dosa kecil yang kita lakukan di dalamnya, justru yang kita lakukan adalah kebaikan dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah dan ibadah yang kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti bahwa kita berteman dengan hari ini dengan pertemanan yang baik, dan berpisah dengan hari ini dengan perpisahan yang baik, perpisahan yang jauh dari perpisahan yang buruk. Sekali lagi, ini adalah lanjutan dari ikrar kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar kita bahwa kita adalah hamba yang lemah. di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hamba yang sepenuhnya berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ketika Allah menganugerahkan kepada kita hari baru sebagai umur tambahan bagi kita kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini menjadi hari indah bagi kita karena dipenuhi dengan amal-amal ibadah Dipenuhi dengan zikir kepada Allah, dipenuhi dengan berbagai amal- amal kebaikan yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, dan dijauhkan dari berbagai kejahatan yang akan mencelakakan diri kita dan mencelakakan hamba-hamba Allah. Inilah bagian kedua dari doa keenam As-Sahifah sajadiah yang dianjurkan agar kita baca di pagi dan di sore atau malam hari yang memuat bagian ikrar yang kemudian dilanjutkan dengan permohonan terkait dengan kesadaran kita akan pentingnya nilai waktu, akan pentingnya hari-hari yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita agar kita bisa mengisi hari-hari kita dengan amal-amal ibadah, dengan kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita untuk dunia dan akhirat kita maupun demi kebaikan hamba-hamba Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.